Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video panduan 30 jam lancar calistu. Pada pertemuan kali ini yang akan kita ajarkan adalah yang pertama, review, yaitu mengulang materi yang sebelumnya yang sudah diajarkan, yaitu A, baca, membaca, dan berhitung, pengenalan, konsep, jumlah benda, menulis, membuat garis tegak. Dan yang terakhir adalah pembiasaan, yaitu pembukaan dan penutupan menggunakan bahasa Inggris. Terima kasih. Siap belajar hari ini, teman-teman. Yeah.
Yang dipakai ke sekolah tiap hari Senin? Dasi. Dasi, hebat, ada dasi. Nih dasinya, toeng-toeng. Dipakai Mbak Zelin ini dasinya, ada dasi. Diingat-ingat ya teman-teman, ini dibaca dasi. Bye.
Oh, pinter. Pinter. Sekarang kita mau buat garis lurus. Buat yang banyak. Lurus, 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 lurus. Coba sekarang teman-teman buat. Buat garis lurus. Lurus, lurus, lurus. Bisa? Buat garis lurus yang banyak. Wah, ini bagian yang pinter. Mbak Kaila juga. Yang lurus. Oh, juga. Lebih lagi. Iya, pinter sekali. Ada apa lima, Mbak Yani?
Tuhan Yesus ini bilang ada. Bilang apa? Ada. Yang tadi itu teman-teman cepat ya, nggak usah jauh-jauh kayak itu tuh. Okay.
Untuk mengajarkan berhitung kepada Ananda, jangan angkanya dulu. Kita mengajarkan konsep pengenalan jumlah benda. Kita manfaatkan anggota tubuh kita. Kita mulai dari bilangan yang kecil, misalnya 1-5. Kita bisa kasih contoh, misalnya kepala kita ada 1, hidung kita 1, pundak kita ada 2, mata kita ada 2, begitu seterusnya. Juga bisa memanfaatkan benda-benda di sekitar kita. Bunda juga bisa lihat di channel YouTube Ive. Nah, berikutnya setelah 1-5 spontan, baru 6-10. Dan setelah mereka spontan, Bunda bisa mengajarkan simbol atau angkanya. Untuk angkanya, jangan urut. Fungsinya agar mereka spontan untuk ditanya, enggak menghitung lagi ketika ditanya. Nah, misalnya, Bunda bisa mengajarkan ini angka 1. Bentuknya seperti ini. Yang ini 4. 4 ya, seperti ini. Nah, nanti bisa Bunda tukar-tukar 1, 4, 4, 1. Begitu seterusnya. Semoga bermanfaat Bunda Yanda. Terima kasih, sampai jumpa.